teman-teman, kali ini kita di kota Princess ya. Sekarang di kota Princess kita waktunya untuk bikin-bikin daun ya. Kita bikin daun sendiri, diwarnain sendiri ya teman-teman. Sekalian ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah nonton ya teman-teman. Kita kali ini mulai mewarnai daun teman-teman ya. Daunnya milih sendiri, mewarnai sendiri ya. Nih daunnya teman-teman, kita udah mulai mewarnai ya teman-teman. Tuh, kita warnain itu pink ya, pink bling-bling ya teman-teman. Tuh, kita mau mulai warnain ya teman-teman. Bagus banget kan teman-teman, warnanya ungu. Eh, warnanya pink ini teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, kita akan mewarnai. Oh, ini bajunya udah jadi teman-teman, udah kita taruh di tempatnya daun ya teman-teman. Tuh lihat, kita lanjut lagi untuk mewarnai daun lagi ya teman-teman ya. Nih kali ini daunnya modelnya seperti ini teman-teman. Kita warnain warna pink lagi ya. Kita kasih bling-bling warna silver di pinggirnya. Kupu-kupu pitanya kita warnain yellow ya, kuning ya. Kuning bling-bling, juga bawahnya kuning bling-bling. Di bawahnya lagi kita kasih warna orange. Tinggal lagi warna ungu bling-bling ya, semuanya serupa bling-bling. Dan kita lanjut lagi mewarnai gaun lagi ya teman-teman. Jadi kita bikin gaun ini namanya teman-teman, bukan warnai gaun ya. Kali ini motifnya kita bikin bunga-bunga ya, nggak bling-bling lagi. Kita bikin motif bunga-bunga. kita bikin motif rame ya teman-teman gaunnya ya. Tuh, ini kakak Zahra yang bikin teman-teman, kayak beramburan jadinya ya teman-teman. Yang paling bawah itu lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi, kita warnain daun lagi ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas dukungan teman-teman ya. Tuh, kita lagi lanjut mewarnai lagi ya teman-teman. Warna agak cantik ini teman-teman, tapi bawahnya kurang menarik juga sih menurutku. Tapi ya nggak apa-apa lah, terserah kakak Zahra yang mewarnai ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Tanpa dukungan teman-teman, channel ini nggak akan berkembang teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman, kita mau warnai gaun lagi. Itu princessnya cantik banget ya teman-teman. Ya, kita mau warnai gaun ini lagi. Banyak banget ya gaunnya teman-teman yang di warnain ya. Tuh, dikasih corak-corak apa lagi sama kakak Zahra ya teman-teman. Oh iya teman-teman, terima kasih banyak ya semuanya ya teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton juga ya. Habis ini, habis gaun terakhir ini, kita udahan dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.